Kita tengok berapa duit dia ada. Suami Lana hantar surat tuntutan pada Michael An. Peguam saya akan hantar surat tuntutan. Ini adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara ini. Kita tengok berapa duit yang dia ada. Ini adalah satu pengajaran untuk tidak bercakap buruk mengenai orang lain, ujar suami kepada pelakon Lana Nodi iaitu David McKenzie, yang sudah mengarahkan peguam menghantar surat tuntutan kepada pengarah dan pelakon Michael An yang didakwa mengeluarkan kenyataan salah terhadap isterinya. David berkata surat tuntutan yang bakal dihantar kepada pengarah itu adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perbalahan yang tercetus membabitkan Lana dan Michael. Menurut David, dia berasa kesal dengan tindakan pengarah itu yang melabelkan isterinya sebagai seorang yang bimbo dan tidak menyokong petugas Barisan Harapan. Sebelum ini, Lana menerusi perkongsian di laman Instagram miliknya telah menempelak pengarah itu yang dikatakan telah masuk campur di atas kenyataannya berkaitan mengkritik Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Hot Chew Official TV.